Halo semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Anas Arifuddin, tetap di Barokah Farm Temanggung. Ya, bisa dilihat ini teman-teman, kita lagi berbenah kandang. Ya, masih kandang bambu ya. Nah, ini yang kemarin, kandang kemarin ya, yang saya upload sebelumnya, kandang semi intensif pakai apa namanya, atap dari plastik UV. Nah, ini kita bongkar. Ini rencananya mau saya bagi dua. Nah, di sini sebelah sini ke sana, dan yang sini lokasi free ya. Ini di bagian luar kandang banyak sekali ayam kampung. Nah, kita mau tunjukin nih aktivitas mbah saya ya. Hampir setiap minggunya simbah melakukan ini. Nah, pembakaran apa daun bambu. Tuh. Karena memang tempat tinggal kita atau kandang kita itu di sekitar papringan, di mana di sini juga banyak sekali ayam kampung yang dipiara tradisional ya. Bisa dilihat itu. Ya. Ya. Dan ayam di daerah sini, di sekitaran sini jarang sekali terkena pagebluk ya, terkena penyakit yang mengakibatkan banyak ayam mati. Mungkin ini salah satu rahasia. Yang dilakukan orang dahulu ya, seperti simbah saya yang melakukan pembakaran ini. Nah, pengasapan ini juga sangat berfungsi untuk menetralisir bakteri jahat, bakteri-bakteri virus penyebab penyakit ayam. Secara tidak langsung ini mengarah ke kandang-kandang ayam yang ada di sekitar sini. Oke, itulah tips ya, orang dahulu yang secara tidak langsung ternyata berpengaruh kepada kelangsungan hidup ayam, di mana aman dari virus dan penyakit. Oke, terima kasih sahabatku semuanya, semoga bermanfaat ya. Salam budidaya.